Dulu rumah sehat sederhana. Alhamdulillah sehat. Saya Bayu. Saya Fauji. Saya Nadia. Saya Wiro. Nah, hari ini kita akan membahas 7 cara sederhana mencintai kota Cianjur. Pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Mana belum patuh bilang iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Jadi kalau kota kita sudah indah, kota kita sudah bersih, itu harus diawali oleh kita sendiri. Jangan buang sampah sembarangan. Oke, lanjut pas. Kedua, yang celah-celah di dinding gitu. Nah, jadi jangan sampai dinding-dinding itu dipakai film gitu kan, itu nggak boleh. Dilarang coret-coret sembarangan. Ya, enak. Boleh. Ketiga, jangan parkir sembarangan. Kebanyakan yang sekarang motor tuh suka dinaikin ke trotoar. Ya, gitu. Itu kan salah satu contoh yang buruk. Oke, teman. Jalan selatan mungkin kayak tonasinya, Mang. Nah, kan jalan itu ada tonase tuh berat bebannya. Nah, jadi kenapa bisa cepat rusak dan jalan harus dirawat dengan sadar diri akan berat-berat mobil angkutan yang mengangkutnya. Betul ya, sekali. Oke, next yang kelima. Oke, dari Patia tengah. Aku sih lebih ke merawat pohon kayak gitu nih. Oke. Nah, banyak kan jadi orang-orang tuh, nih aku butuh kayu nih. Main kebang, ngajakan teman-teman gitu kan. Itu gak boleh kan ya? Nih gini ya, masalah pohon. Kalau kita main satu pohon itu bisa untuk menghisap oksigen kita untuk 6 orang. Dalam satu pohon itu ya, Pak. Dalam satu pohon. Nih, setuju nih. Yang cantik memberikan saran menanam pohon salah satu bagian untuk pohon ya. Ya. Jadi kita jangan nambah, tapi kita menanam ya. Jadi melestarikan kayak gitu. Nah, yang keenam nih, yang keenam. Yang ada pepatah lama. Apa tuh? Masih laku sampai hari ini. Jas merah. Jangan sekali-kali memakai jas merah. Oh iya. Jas merah. Untuk supaya kita sadar diri ini. Jas merah jangan lupakan sejarah. Berarti kan cara sederhana kita untuk mencintai kota ini adalah jangan lupakan jasa-jasa orang terdahulu kita ya. Betul sekali. Yang sudah membangun negeri ini, kota ini menjadi keren. Tujuh itu tips kita cara sederhana mencintai kota ini ya. Menggunakan media sosial dengan betul dan menggunakan kata-kata yang apik dan bijak untuk kota ini, Mang. Menggunakan kata-kata yang bijak di media sosial untuk mengatakan bahwa kota kita keren, kabupaten kita keren. Oleh karena itu, lebih baik kita menjadi penebar inspirasi ketimbang penebar sakit hati. Nah, lebih baik kita penyebar motivasi ketimbang kita menyebar provokasi. Waspadalah. Betul sekali. Jadi nggak cukup nyinyir-nyinyir doang, Mang. Ya, kalau di dalam media sosial nggak cukup nyinyir-nyinyir doang, kita harus bisa melihatkan karya-karya kita. Ya, oke. Oke. Itu salah satu 7 tips cara sederhana kota Cianjur. Kata kuncinya sadar diri kita. Saya Bayu Ramdan. Saya Fauji Pau. Saya Nadia. Saya Wiro. Ketemu lagi nanti di acara selanjutnya di tips and trick dan beberapa hal yang keren-keren di Cianjur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cianjur, Cianjur. Terima kasih sudah menyaksikan Ruang Riung. Jangan lupa subscribe ya.